Selamat sore dari Terminal Bungo Rase Surabaya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Bocah Gunung Pacitan, dan alhamdulillah pada sore hari ini saya monten lagi di Terminal Bungo Rase, teman-teman. Tapi nggak tahu ini mau ngonten bis apa ya. Sembarang teman-teman ya. Jadi selingan. Ini ada jalur 13, ada Harapan Jaya, Surabaya, Trenggalek. Wah, ini ada Aneka Jaya ini. Wah, tak ngonten ini aja. Jadi buat teman-teman yang mau ke Pacitan ya, ini ya untuk jalurnya di jalur ekonomi. Nah, jalur ekonomi Surabaya Ponorogo Pacitan. Mungkin ini Aneka Jaya sudah terparkir di jalur shelter 11 ya. Bagi teman-teman yang ingin bareng, ini dia untuk armadanya. Ini angkatan kedua dari Terminal Bungo Rase. Yang pertama itu angkatan pagi jam 8.30, dan ini untuk yang kedua angkatan jam 17.30 menit ya. Dan nanti yang terakhir jam 22.30 menit. Dan ini dulu berangkat dari Bungo Rase ini jam 17.50 menit. Sekarang maju ya, maju jadi jam 17.30. Dan untuk tarifnya sendiri untuk Aneka Jaya Surabaya Pacitan 90.000 rupiah ya, ekonomi. Ini kadang juga naik turun tol, teman-teman. Dari sini naik tol turun di Mojokerto, Mojokerto nanti naik lagi turun di Jombang, ya Jombang naik turun tadi. Ini agak cepat ya buat teman-teman. Nggak tahu nih yang bawa siapa hari ini, kita lihat ke belakang. Tadi, nah ini ya. Aneka Jayanya teman-teman. Berarti Mas Arif libur hari ini, bukan Mas Arif yang bawa. Nanti kita lihat di dalam. Kita belakang dulu ya. Ini untuk memantau di situasi di belakang jalur ekonomi AKDP ya. Ini ada Sugeng Rayu yang tujuan ke Jogja Purwokerto. Banyak bis-bis AKDP ya. Ini ada Tentrem, ada Pelita Mas, nah, yang tujuan Banyuwangi juga. Itu ada Borobudur Indah yang ada busurinya di atas ya. Restu Agung Putra ini. Nah, kita tak lihatkan dulu di dalam bisnya penumpangnya gimana untuk jalur ke Pacitan ini. Belum ramai ya teman-teman, tapi sepi. Wih, dua bis ini ada busurinya ya.
meskipun bis jadul gak kalah sama yang bis-bis yang baru ya. Dan untuk penumpangnya untuk hari ini nggak terlalu ramai ya, cuman bisnya yang banyak banget teman-teman. Nah ini ada Havana yang patah Surabaya Malang, Kapten Amerika. Kecil-kecil demen pakai kasuri. Nah bis ini ya teman-teman, ini bisnya itu dari Surabaya langsung ke Pacitan, ini enggak ada namanya oper-operan karena ini bis yang paling rekomendasi ya untuk Surabaya Pacitan, ini langsung Pacitan. Ini biasanya ini dari sini jam 5:30 nanti sampai di Pacitan sekitar jam 12:30 ya, sudah sampai di Pacitan ini untuk Aneka Jaya yang ini. Tentrem Surabaya Malang ya, berangkatkan ya seperti ini ya kondisinya di Terminal Bung Rasih untuk sore ya teman-teman ya. Ini Aneka Jaya makin keren aja ini untuk AE7331 UX. Ini dulu bis Lingsir Wengi ya, sekarang Lingsir Wengi sudah di upgrade yang terbaru yang menggunakan bodi SR2. Mudah-mudahan nanti untuk Aneka Jaya bisa di upgrade semua ya untuk jalur Surabaya Pacitan. Kalau pakai yang SR2 semua pasti mantep banget. Kalisari Patas Surabaya Malang. Bagong Malang ya. Ekonomi. Penumpangnya sedikit. Bareng JB5 Warrior Ribbon Surabaya Ponorogo. Ini pertama kali JB5 di jalur AKDP ya, Restu Panda. Ini tentrem ATB Malang. Jember ya, Nila Sejahtera. Wah, keren bisnya ini. Scorpion X. Bagong Surabaya Kediri Tulungagung ya. Lepas dari shelter 13.
penumpangnya juga sepi ini, enggak seperti biasanya untuk dagang ya. Kita sambil nunggu Aneka Jaya ini lepas dari kloter 11. Ini ada Restu Agung Putra nih, Surabaya Banyuwangi. Oke teman-teman ya, untuk update video saya pada sore hari ini untuk Aneka Jaya cukup di sini ya, naik video selanjutnya. Dan apabila ada kata atau kurang pas atau video yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneka Jaya Surabaya Pacitan.